Tis, lu kenapa sih? Bukan habis nganterin Yuli, bukannya seneng. Saya kesel, Jak. Kesel kenapa? Kemarin kan saya nggak jemput Yuli. Soalnya kata Yuli, dia mau ada acara sama temennya. Hey, terus kenapa? Jangan dipotong dulu atuh, Jak. Ya udah terusin. Taunya pas saya lagi nganter penumpang, saya lihat Yuli dibonceng sama temennya. Cowok? Ya iya tuh pur cowok. Kalau cowok mah saya nggak akan kesel atuh. Tis, berarti itu namanya lu bukan kesel, tapi lu cemburu. Bun, Bunda. Iya. Ada apa ya? Kopi buat ayah mana? Makan ayah nggak minta. Berarti ayah yang lupa minta. Mau kan bikinin buat ayah? Desi, jangan dimakanin terus. Emangnya kenapa? Ini kan kue yang sisa lebih. Kalau habis nanti saya nggak kebagian. Banyak. Emang enak kuenya? Enak. Cobain aja. Enak. Nanti kalau aku udah lulus kuliah, aku mau jualan kue. Terus aku mau punya pabrik kue, punya toko yang banyak, jualannya laku, terus terkenal deh. Mimpi, Ras. Ini yang bakalan nanti. Mimpi. Terus aja. Udah deh, Tis. Daripada lo cemburu terus, nih lo bilang sama si Yuli. Bilang perasaan lo sama dia. Daripada lo kayak begini, cemburu terus. Iya. Jangan sampai si Yuli ntar diserobot sama orang. Iya. Lo jangan iya-iya aja. Iya. Nah itu lo iya lagi. Siapa mau selesai ngomong, Ojak? Iya. Malahan, saya udah bilang sama Yuli kalau saya mau ngelamar dia. Widih. Hah? Lo bilang mau ngelamar? Terus dia bilang apaan? Yuli belum bisa jawab. Katanya dia mesti pulang dulu, ngomong dulu sama orang tuanya di Pondok Gede. Petualangan sang duda. Sorry Jack, lu duda juga ya? Nanti lu tahu. Marah. Kopinya ya. Terima kasih ya, Bun. Iya. Kopi bikinan Bunda harum. Biasa aja ya. Masa biasa aja? Ayah suka kok kopi buatan Bunda. Rasanya pas. Ya pasti pas. Kan itu kopi sunset ya. Gimana? Udah beres kuenya? Udah siap diantar, Mak. Alhamdulillah. Mak, kuenya enak. Emang Neng Desi udah nyobain? Udah, Mak. Dari tadi Desi makanin kusisa terus. Udah kagak apa-apa. Siapa yang mau nganterin, Mak? Belum tahu nih. Mak belum nanya. Bentar ya. Assalamualaikum Mas Pur. Mas Pur di mana? Bisa ke rumah Mak kagak sekarang? Ya. Tolong anterin pesanan kue. Ya, cakep. Alhamdulillah. Makasih Mas Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, kuenya mau dianterin sama Mas Pur. Kok Neng Desi tahu? Kan Mak barusan nelpon. Seperti itu.
Lo suruh tempat emak. Iya, suruh nganterin kue. Bang Ojak, antar Mimin yuk. Ini dari mana?